Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zakaria General, anggota pertama UTK. UTK telah ditubuhkan pada zaman kemuncak keganasan di semerata dunia yang dicetuskan oleh pengganas-pengganas antara bangsa. Di negara kita pula sedang menghadapi ancaman pengganas komunis yang berjuang di hutan mula bergerak ke bandar-bandar. Mereka telah bertindak membunuh anggota-anggota polis termasuk Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hasim. Sebuah unit elit menentang keganasan telah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Januari 1975 yang dinamakan Unit Tindakan Khas atau UTK. Perlu diingat, UTK merupakan sebuah pasukan elit pertama PDRM yang ditubuhkan dengan perancangan yang begitu rapi. UTK merupakan sebuah pasukan elit pertama di Asia Tenggara yang merintis kemahiran dalam bidang melawan keganasan berprofil tinggi. Demi untuk menjaga keselamatan anggota serta rahsia operasi, maka segala bentuk berkaitan UTK telah diklasifikasikan sebagai rahsia. Tragedi Penganas Antarabangsa JRA menahan tebusan di bangunan AIA. Liputan keselamatan dalam krisis tersebut telah dilakukan oleh anggota UTK sepenuhnya.
penjenayah nombor satu polis, seorang ketua Lanon yang mengganas selama 20 tahun di perairan negeri Perak. Dalam operasi rahsia yang agak lama oleh UTK pada tahun 78, penjenayah yang paling licik dalam sejarah itu hampir terbunuh. Sejak detik itu, kumpulan Lanon tersebut lenyap sampai sekarang. Dan perairan tersebut yang tidak aman selama 20 tahun telah kembali aman dan makmur. Keadaan telah berubah. Yang dulu rahsia tetapi sekarang telah menjadi sejarah. Perjuangan anggota yang terdahulu patutlah diperakui sebagaimana yang dilakukan oleh mana-mana pasukan sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Itulah saja harapan kami saki baki anggota pertama UTK. Sekian dulu dari saya, sniper pertama Zakaria General. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.